Oke guys, jumpa lagi bersama Opung Gondrong. Kita mau mukbang ini. Ada dapat ikan tadi. Gak besar kali sih ini. Ikan baung. Mau kita bakar ini. Ini di hutan ini. Di hutan ini. Oke. Itu lagi dibumbui, cuma ada bumbu garam aja kita, tapi ini ikannya segar kali masih. Aduh, mantap kali ya. Oke, sambil nunggu jadi arang dulu. Ini masih segar kali ikannya, baru dapat tadi. Oke, dari bumbu tinggal tunggu arangnya ker. Mantap kali ini guys, lecet ya. Oh ini, di sini para pemancing pemancing liar ini biasanya. Ini lokasinya ikan toman, toman baung. Hanya sini. Oke, kasih minyak sisa dulu. Oke, kita tunggu jadi arang dulu. Udah perut udah mulai nyanyi ini. Ada itu satu lagi yang ada itu. Hah? Yang satu lagi tadi itu yang banyak. Spesifikasinya ukurannya lumayan, ada sekitar hampir kilo juga ini baungnya. Kalau ini guraminya kecil, satu lagi gurami ini. Oke, sambil nunggu alat ya, alatnya meluring ke sini itu. Oke guys, ikuti terus ya. Bikin arang dulu kita. Mau cari ikan paus, nggak ada ikan paus di sini. Oke. Ya, udah langsung di apa? Dihangatkan. Oh iya ya, ini guys, dihangatkan dulu dia. Biar meresap dulu bumbunya, kata Opung Gondrong. Ya bumbunya kan cuma garam bumbunya. Ini dia, dihangatkan dulu nanti. Udah jadi arang, kita tinggal cucuk sampingnya. Tinggal baliknya lagi nanti sebelahnya. Oke, ikuti kita terus ya. Nah ini udah sungai besar ini, tapi lagi surut airnya. Kita lagi nunggu amfibinya ya. Amfibinya bentar ini mau kesini, lagi loring. Iya, habis, sampai titik terakhir. Ini kita di tengah hutan ini, pas di tengah hutan ini. Ikuti terus ya, sambil nunggu amfibinya kesini. Biasanya kalau alatnya loring di sini banyak ikannya ini, lompat-lompat ini. Biasanya ikan toman dia. Nanti coba kita tengok ya, mau nggak dia lompat ini. Amfibinya udah datang itu.
naik dulu dia ke atas ya, mau ngecek dulu kami, mau ngecek pontonnya. Nah, dalam airnya. Air surut tapi masih dalam. Oke, sementara nunggu arang jadi. Masih bikin arang ini. Motor. Belok sini. Sini. Panas gitu ya, masa itu. Jadi lagi arangnya. Nunggu arang. Nanti tengok aja nanti. Oke, arangnya lama kali jadi ya. Kayunya agak basah nih. Coba dong. Oke guys, kita tunggu dulu ya. Jadi arangnya ya.
Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Ini kita, bentar lagi kita mau loring lagi nih dari sungai ini. Nah, ini mau pindah lokasi kerja ya. Kita panggang dulu ya. Sama opung gondrong. Minta duit tuang itu. Untuk kali ya. Ini. Oke. Lumayan ya. Ikan apa? Ikan patin banyak sini, Bos. Oke, guys. Kita tunggu matang dulu ya, kalau kita makan bareng bareng sepupu sesepu. Oh, tengok lemaknya keluar dah. Lemaknya udah keluar itu. Aduh, mantap kali. Nah, kita berada di tengah-tengah ini, banyak kali sungainya ini, cabangnya ini. Oke, kita berhenti siang ya. Nanti kita mau melanjutkan perjalanan. Udah lapar dong? Ah, udah lah. Udah jam apa ini? Udah jamnya? Jam 12 pas ini. Tapi demikian bang, ya nggak apa-apa lah. Gelap sedikit. Wah, enak kali lah ikan baungnya ini. Kemarin kita bakar ikan toman, ini ikan baung kita bakar ya, sama ikan ini yang gurame kecil ini. Wih, jatuh tuh, guramenya. Hah? Guramenya jatuh itu, ekornya. Udah masak sebelah belum ya? Belum lah. Itu yang lama itu, yang besar ini. Yang besar ini lama ini. Lemak semua dia nih. Ikan baung ini lama ini. Tadi makan mentah enak juga sih. Bikin sashimi kayak orang Jepang. Iya. Bumbunya enggak ada. Ya, bumbu kita cuma garam. Makan garam aja. Mana nih guys? Cuma bumbu itu garam atau air. Ini campur pakai apa itu lah? Bumbu asli yang mana? Oh, itu masak asli ya, nenek itu ya? Iya. Oh, masak pedas. Oh, ini dia asli enak kali ini. Enak lah baung ini. Cuma satu ekornya ya, guys. Kita lemaknya itu tanggung. Cari tambahan dulu ya. Itu ada pondok kecil itu orang mencari ikan itu. Udah kenyang? Kenyang? Enggak, ikan enggak? Ya nanti orang jaringan leh. Orang jaringan ya nanti. Jadi kita istirahat siang sambil mau makan siang ini, tunggu ikan masak. Ikannya pun lama kali masaknya nih. Nanti udah setengah matang hajar aja lah. Setengah matang makan aja en. Ya daripada mentah kita makan. Nah, setengah matang kan lumayan. Udah mau bengkok dia, merah dia. Oke guys, ikuti terus ya. Mantap kali dong. Tinggal tunggu baungnya aja. Ini udah lembat, masih panas, dingin mana ada lagi rasanya. Tanggung kali guys, udah kecil kayak satu biji pula. Kamu sudah nanti nyusul aja. Gak salah, hah? Gak salah. Tangan gas aja, habis nanti. Masih panas kali guys. Nah, itu dia baru pas. Oh, mantap kali ya. Yang kita makan itu toman itu udah dingin. Jadi gak enak ya. Kurang. Sambil nunggu itu kering kita. Udah mantap. Ngambil dulu ya, ngambil ini ikan dulu. Mantap kali. Tunggu siram dulu pakai ini. Wis. Bumbunya ini. Ngapain sumbu siram itu lagi? Enggak salah. Bos kayak gitulah. Terserah. Ini pun ikan juga. Ikan apa itu? Ikan mas. Ikan mas ini.
kepala ikan mas itu. Oke guys, kita ini mukbang di pinggir hutan ini. Wih, hajar-hajar loh. Udah mantap kali. Wih, enak. Mantap memang. Mantap kali ya. Cabenya kurang kah ya? Kemana ini dadakan kok? Oke guys, kita makan dulu ya. A few later moment. A few moments later itu ya. A few moments later ya. Payah kali keringnya nih mang ikan baung ini ya, lemak semua dia. Agak kering ya. Orang Palembang bilang lemak nian ini. Lemak nian. Tapi kumisnya udah masak ya tuh kumisnya, nanti yang kumisnya itu. Siapa yang mau makan kumis? Nah, aku enggak lah. Udah cukup kumisku ini. Apa itu lewat itu? Oke, gini kita di. Nah, apa ya? Ya kan? Sana tuh, kena kayu itu dia enggak? Kayu yang besar itu. Sana. Kayu yang sebelah sana itu. Jaya masih. Oke guys, tengok. Tengah sabar lagi nunggunya ini. Berapa jam udah nih bakar ya nih? Aduh, enggak masa-masa ya nih. Mantap ya guys. Pantas lah macam hari belum pikir rokok belum kill rupanya. Belum nyala rokoknya. Gitu ya. Suruhnya bumbunya. Bumbunya apanya udah meresap ini apa namanya? Bumbu garamnya. Sebelah udah matang itu putih matanya. Masih serat siang. Aneh, hutannya masih banyak ya. Dulu gajah sang lewat sini dong. Iya. Nyebrang sini, masuk ke sana dia. Dari sini nyebrang. Sebelah itu. Si ibu orang tuh ngusirnya pakai mercon. Oke guys, bentar lagi matang ini. Kita mau mukbang. Gurami tadi udah lewat. Tinggal inilah. Bakung. Maung. Bakung udah jauh lah sana. Tapi bakung banyak juga ikan ini loh. Oh enggak, satu lagi. Inilah yang kita pancing kemarin itu, baung yang kecil-kecil itu. Oh iya, iya. Ada satu lagi ikan besarnya, ikan warna hitam itu, ikan apa? Itu? Ah, ikan tapah. Oh, kalau di sana ikan tapah. Oh, ini kan baung nih. Sini ikan toman, baung. Ah, ini lokasinya sini. Oke, yang ada di seputaran Riau kamu mancing, ini lokasinya ya, spot mancing. Terbaik. Yang spot mancing ikan toman ini. Kita tutup tangan itu tuh. Oke guys, ini kita mau gas dulu. Hei, ya naro ya. Ayolah sini lah naro. Gas ben getong. Mantap kali. Oh, ini memang nasa dong. Ini pakai ini. Enggak usah pakai cabe lagi lah. Ini enak. Mantap, wangi. Wangi lah. Ya guys, ada yang mau enggak? Oke. Ini akhirnya udah jadi dia. Oke guys, kita makan dulu ya. Wis. Kasih dulu.
Mantap. Mantap. Ini memang mantap kali. Wah, ini asli ya, segar ya. Memang cuma cabenya yang kurang ini. Asinnya udah di situ ada. Ya bumbu kita cuma garam aja. Tapi ikannya masih segar gini kok, enak kok. Minyaknya itu terasa kali, wah mang teh. Makanlah, nanti yang makan habis ini. Kalau kemarin ikan toman besar gitu. Beda dia, lain dia. Satu orang satu ekor kau bilang, lupa ya, tiga orang satu ekor nggak habis. Oke guys, kita coba dulu ya. Pas lagi panas di mantap dia. Soalnya ini kalau udah dingin udah nggak ada rasa lagi. Rasa mantap. Yang kumisnya ini ya. Mantap kan? Mantap kali ya. Kayak gue bilang. Lembut kali dagingnya. Ini lembut. Masih lomok-lomok dia. Yang cabenya lah kurang ini. Dia nggak mau kering kali ini, memang kayak gini ya. Cuma udah matang. Oke guys, terima kasih ya yang udah mengikuti ya. Sampai jumpa lagi ya di event selanjutnya bakar ikan toman. Apa ini bulan-bulan itu sama kayak apa ini? Gurami tadi. Bulan-bulan yang semalam ini besar-besar segini itu. Kita bakar, mantap kali itu. Oke, salam kuku paket. Sampai jumpa lagi.